Ya, halo semuanya, selamat datang di Regiasa Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi kali ini di F1 Manager 26 ya. F1 Audi, kita bernyanyi untuk sahabat. Di sini kita kembali lagi bareng perjuangan Mick Schumacher dan Sebastian Vettel. Di antara keduanya ini akan jadi saling sikut untuk jadi juara. Tapi siapa sih yang bakal jadi juara dunia? Kalian bisa cari tahu di channel ini. Pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari F1 Manager Audi. Kita bernyanyi untuk di sini ada congratulation ya, dan ada banyak sekali pemberitahuan ya. Harus diganti kayak gearbox, terus underfloor. Enggak sih, underfloor aman ya. Ini gearbox yang harus diganti, gua ganti dulu aja. Ini mesin juga udah rusak, tapi ini mesin masih aman, gearbox yang enggak aman ya. Meskipun ada tanda seru, tapi masih tetap aman buat Schumacher ya. Sementara untuk Vettel masih aman juga buat gearboxnya. Gua rasa gak bakal gua ganti ya. Dan aman sih, aman ya. Langsung aja kalau gitu ke race weekend. Ini nih ya. Ini ada apa ya? Ini ada target sebenarnya buat confidence, ada disappointed di Montreal, di Imola, sisanya di like. Di like itu udah sempurna, perfect banget. Jadi lu harus perhatiin yang satu ini, di mana kalau misalkan lu race performance-nya sangat di like, kalau di like kayak gini berarti ini udah perfect. Kalau disappointed pastinya mengecewakan. Happy bagus, tapi gak sebagus di like yang lebih wah kayak gitu ya. Sesuai target, guys. Dan kita sebelum balapan pastinya cek dulu target di sini, kualifikasi Q3 gitu ya. Terus juga targetnya passes lap, finish posisi, dan oke, kita langsung saja cek dulu email. Ada apa lagi nih? Gak ada ya, udah ya. Gua ngecek satu-satu, gak ada yang begitu harus dikhawatirkan. Semuanya masih di posisi pertama. Makanya kita masih jadi yang the best. Kalau misalkan, jangan ngepur bang, jangan ngepur bang. Gak ya, nanti aja kalau udah jadi jurun, gak tahu kapan. Tapi kita bakal langsung saja menuju balapannya, ini dia guys. Duhai kekasih pujaan hatiku, dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji. Oke, kita udah ada di kualifikasinya guys. Kita lihat dulu P3 result atau juga practice 3, di mana Mick Schumacher masih begitu mendominasi ya. 1-2-nya Vettel ya, 3-nya ada Ferrari. Oke, ini dia Mick Schumacher dan Vettel. Gak usah basa-basi, gue langsung aja lihat hasilnya aja kayak gimana, karena kita langsung keluar mobilnya guys. Ini dia mobil dari Mick Schumacher dan Vettel. Kalau dari sini sih nggak ini ya, nggak patah-patah ya guys ya, nggak kayak nge-lag kayak gitu. Jadi lu juga yang pernah nonton, kok nge-lag bang, kok patah-patah bang gitu ya. Jadi kalau di game itu yang gua mainin nggak patah-patah sama sekali ya. Mau lu masukin mod berapa banyak pun nggak patah-patah, cuman ini ngaruhnya ke record ya. Jadi makanya ya cuman itu doang masalahnya. Udah beres, kita bakal lanjut aja ke kualifikasi 2 karena udah pasti di posisi pertama. Kalau nggak percaya lihat aja ya habis cuplikan ini. Nah, seperti yang gue bilang ya, gak perlu keluar lagi, cukup sekali aja keluarnya. Q2 dan Q3 gue keluarnya terakhir aja deh ya, biar sebari ada sedikit napas buat tim-tim yang lain guys. Oke, udah 2 menit atau 3 menit lah ya. Vettel keluar lebih awal, di belakangnya ada Mick Schumacher guys. Ada Haas. Tiba-tiba ada Haas di sana. Mudah-mudahan tidak terhalang ya guys ya oleh Haas ini guys. Mick Schumacher terhalang oleh Haas nampaknya. Kita akan lihat ya, menarik banget sih ini. Alright, menuju garis finish ternyata nampaknya ada Max Verstappen dan Vettel. Gearboxnya mulai rusak lagi. Kita lihat ada crash dari Max Verstappen. Kita lihat seperti apa crashnya. Bablas. Meanwhile, Vettel menuju garis finish. 1 menit 13. Mick Schumacher terhalang oleh Haas, ada di posisi ketiga guys. Terhalang oleh Haas. Haasnya malah posisi terakhir anjir, makanya Mick Schumacher turun ke P3 ya. Oke, ini dia hasil untuk Q2. Max Verstappen meskipun harus crash masih tetap lolos ya ke Q3. Emang ajaib ini bocah. Ini pembalap maksud gua. Oke, udah pada bersiap-siap ya untuk menuju ke track guys. Jadi kita keluar aja sekarang. Ada Sebastian Vettel, di belakangnya ada Mick Schumacher, di belakangnya ada Red Bull di sini yang sama-sama keluar berbarengan dengan Audi ya. Alright, menuju tikungan-tikungan akhir.
Mick Schumacher mendekati Sebastian Vettel itu menandakan bahwa catatan waktunya pastinya lebih baik Mick Schumacher kalau dibandingkan dengan Vettel. Lihat aja ini. Iya, betul. 0,9 ya. Ini namanya tadi emang Mick Schumacher ketahan Haas itu kayak ngepur padahal enggak. Dan ini gilanya Mick Schumacher ya, benar-benar jauh banget Sebastian Vettel, hampir 1 detik, guys. Gila. Dari 1 ke 3 aja 1,5 ya. Ini menandakan bahwa kecepatan mobil Audi ini 3 kali lipat dibandingkan dengan Red Bull yang ada di posisi ketiga. Gila ya. Oh, dengan Ferrari deh. Ferrari ternyata ada di posisi ketiga, gila. Oke, ini dia hasil akhir untuk balapan kualifikasi maksud gue. Duanya Vettel, 3 Leclerc. Satunya gak usah dibaca karena kita udah tahu siapa yang di posisi pertama ya. Oke, ini dia guys, bersiap-siap untuk menuju balapan. Kita bisa melihat di mana ada Stipen. Kalau rambutnya kayak gitu ya berarti Stipen ya guys ya. Nah, ini kayak Asep Swalowski. Kita akan lihat ya, Asep Swalowski sebagai tim principal di tim Audi. Kita bernyanyi untuk sahabat guys. Cuacanya mendung, kita akan gunakan satu strategi pit stop. Kita akan lihat potensi kita untuk membantai semua pembalap itu seperti apa. Karena masih belum terwujud ya, cuman gue gak masalah sama sekali ya tentang hal ini. Jadi kita akan lihat dan enjoy aja dengan balapannya akan seperti apa. Let's go menuju balapannya guys. It's a bit of a cloudy day for the race, but the atmosphere as ever is electric. Ya, yeah, is electric. Biasa ya. Gak bakal ada hujan soalnya guys. Jadi aman lah ya. P1 udah guys, udah diamanin ya. Sebelum balapan kita udah tahu ya tentang balapannya kali ini. And it's lights out and away we go. Kerja guys, let's go. Ini dia. Gak bakalan ada ngepur apapun, tapi yang pasti Sebastian Vettel turun ke P4. Kita bisa melihat di mana di depannya ada Russell Leclerc lagi-lagi ya. Ini menjadi mimpi buruk Vettel ketika start. Apakah Vettel akan ada di posisi depan? So let's focus on the race now. Gila ya engine gearbox-nya ternyata hancur seancur-ancurnya ya. Gua nggak lupa sih, cuman posisi seperti ini. Very good. Posisi seperti ini masih bisa handle buat beberapa balapan sebelumnya. Maksud gua balapan sebelumnya, sebelum balapan kali ini tuh masih aman buat Vettel ya. Jadi makanya setelah ini fix akan diganti lah ya untuk komponen mesin sama gearbox. Dan Mick Schumacher juga di sini nampaknya mempunyai masalah yang sama, yaitu di mesin ya guys ya. Cuman Mick Schumacher lebih bagus karena dia cuman ganti gearbox. Ini efek dari praktis yang dilakukan oleh Vettel. Padahal memang sebentar, cuman tetap yang ngaruh ya. Ini fix nanti bakal diganti ya. Wow, gue belum pernah melihat struggle ini ya, Sebastian Vettel bareng Audi nempel Russell susah. Oke, kita bisa melihat di mana sekarang Sebastian Vettel di lap 3 dan akan menggunakan DRS. Apakah dia mampu overtake atau tidak seorang Charles Leclerc akan dilihat di sini. Kenapa? Karena gue belum pernah melihat Vettel se-struggle ini ya. Karena sekali lagi ya, ada masalah pada mesin dan ini bukan hal yang bagus ya. Kita akan lihat untuk beberapa lap berikutnya. Sedangkan Leclerc untuk sementara ini lolos dari kejaran Russell dan Vettel. Ada sektor 3 bermasalah dari Max Verstappen. Sedangkan Sebastian Vettel kali ini masih berupaya untuk mengincar posisi dari George Russell. Berhasil overtake. Here we go. Naik ke P3 sementara ya untuk Sebastian Vettel dengan masalah mesin. Bukan masalah mesin atau ya, ini emang mesinnya sudah wear, sudah digunakan sangat luar biasa ya. Sekarang tinggal tempel Charles Leclerc 0,4 kali ini. Apakah bakal langsung disikat oleh Sebastian Vettel? Kalian bisa melihat di mana langsung ancang-ancang dari Vettel untuk overtaking Leclerc. Tidak masalah guys. Cuman yang memang di sini kembali overtake memberikan perlawanan Charles Leclerc. Ya, udah sih. Udah kena ya, udah. Gak bakal kesalip lagi sih harusnya. Kita akan lihat di lap berikutnya ya. Udah kena ya. Let's go, guys. Nih, kalau mau lihat bukti apakah dengan situasi Vettel di depan Leclerc. Gua kira under 1 second, ternyata enggak, udah 1 detik. Udah ini jauh sih. Mick Schumacher makin nyaman aja karena ya udah sendirian, guys. Gak ada masalah sama mesinnya. Beda kayak Sebastian Vettel yang punya
sedikit masalah di gearbox dan mesin ya. Keduanya ini punya masalah di sama-sama ya, di mesin ya, cuman yang membedakan Vettel ini tambah gearbox. Jadi ya udahlah ya, enjoy tetap sama balapan karena satu duanya ini masih tetap Audi. Kita bernyanyi. Oke, menanti party ya, menanti party di mana Mick Schumacher di depannya ada Lance Stroll dari tim Williams Andretti dan harusnya kena takedown dan memulai partinya untuk pertama kali. Here we go, ini dia Mick Schumacher, Brazil overlap Stroll. Nah, ini gila sih, di depan ada juara dunia dua kali Max Verstappen yang sedang merajai real life. Justru sekarang mereka ya kena takedown semuanya oleh Mick Schumacher. Kalian bisa melihat di mana iya. Albon Verstappen berhasil di overlap, guys. Gila ya, udah gak punya obat. Kalau lu ke apotek gak ada obat, ya benar, gak ada obat. Ini nih Mick Schumacher ya, gak ada apotek. Ini udah lebih dari 10 pembalap ya, dibantai habis-habisan, guys. Gila, gak ada obat. Gila ya, Mick Schumacher udah. Wah, ini baru lap 26 dari 70 lap dan hanya menyisakan 5 pembalap yang belum kena overlap. Dan ini baru lap 26. Sounds like someone's locked up. Pandon lock up dan kita lihat ya tayangan ulangnya karena ada safety car ya. Ini sesuatu yang nggak ada apa-apa. Terus kenapa bisa safety car ya? Ada safety car gak tuh guys? Ini safety car-nya kenapa ya? Ini ada yang masuk pit nih. Kenapa nih Bottas? Hai! Oi! Oh, Vettel out! Gue gak percaya apa yang gue lihat coy, what the hell? Let's have a look. Now let's watch this. The Alfa Romeo involved in this. Wah. There's the crash. Keras anjay. What the f? Bunda, bunda. Wah, anjay, gua kira siapa yang crash ya? Devastated. They'll be questioning just what happened out there. Ya, solo. Solo karir ya sekarang Mick Schumacher, guys. Gara-gara Vettel out. Malah kopi. Masuk pit stop sekarang aja Mick Schumacher ya. Ganti ke hard push. Ini dia ya, Mick Schumacher ganti ban. Posisinya ini situasinya para pembalap kena bantai ya. Hampir aja bisa ngebantai semua kalau misalkan gak ada safety car kayak gini ya. Yang menyebabkan safety car adalah Sebastian Vettel ya, unbelievable. Oke, muncul pertanyaan ya, apakah ya Mick Schumacher mampu mengoverlap kembali ya dengan situasi seperti ini padahal baru lap 26 ya. Lap 26 itu udah apa ya, hanya menyisakan 4 pembalap doang yang belum kena overlap. Tapi gara-gara adanya safety car jadi semuanya pada bebas ya. Di sini kita lihat para pembalap sudah mulai berkeliaran kembali ya. Yang kena overlap silahkan salip Mick Schumacher gitu ya maksudnya ya. Hanya 1 sampai posisi 8 yang benar-benar bebas banget atau intinya dalam ya bisa kejar satu sama lain ya. Posisi 9 ini masih jauh sama safety car, guys. Jadi kita akan lihat aja. The safety car is pulling away now. Ya, Mick Schumacher gak bakalan masuk pit stop lagi ya untuk balapan kali ini. Jadi kita akan enjoy dengan laju mobil Mick Schumacher yang sudah kembali digeber-geber. 1 Mick Schumacher, 2 Leclerc, 3 Russell, 4 Sainz, 5 Hamilton, 6 Perez, 7 Gasly, 8 Verstappen. Sisanya jauh ya, belum mendekati safety car udah mulai balapannya ya. Lagi guys, kita bisa melihat di mana hanya tersisa 6 pembalap yang belum kena overlap. Tapi untuk posisi 7 sampai posisi 4 ini kemungkinan bakal kena ya guys ya. Gak tahu nih kalau posisi 3 dan 2 ya, kayaknya akan susah ya buat di overlap. Ya, kita akan lihat guys, secepat apa mobil ini apakah mampu menyikat atau mensikat semua pembalap, membantai pembalap-pembalap yang lain guys. Lagi dan lagi ya, sekarang Mick Schumacher dihadapi oleh 2 pembalap yang sedang duel. Dan lagi-lagi ya, kembali lagi ada Perez dan juga Sainz. Di F1 Manager ini kok gue sering lihat duel antara Sainz dan Perez ya. Padahal kita harus ingat bahwa keduanya ini akan kena
diikut oleh Mick Schumacher yang sesaat lagi akan mengoverlap keduanya. Kita akan lihat di tikungan berapa mereka berdua ini akan kena takedown. Smackdown Mick Schumacher. Sainz begitu agresif kali ini dan ya melambat karena dia gagal nyalip gara-gara kena overlap duluan, guys. Oke, Mick Schumacher agak sedikit mengganggu Sainz, guys. Sementara itu Perez di sini melambat juga. Iya, sip. Dan Sainz, hampir saja bisa overtake Perez. Berarti yang pintar di sini siapa kira-kira ya? Last lap. Wow, last lap. Putaran terakhir bagi Mick Schumacher. Kita push aja deh semuanya ya. Kenapa gak dari tadi? Ya kita lihat aja kemampuan Mick Schumacher ya. Tanpa nge-push apapun gitu ya. Apakah dia bisa meng-overlap semuanya? Dan tampaknya maksimum dia mampu meng-overlap sampai posisi 5 gitu ya. 4, 3, 2-nya masih ada ya guys ya. Jadi kayak gitu ya ceritanya buat Mick Schumacher. Bisa membantai pembalap yang ada di track tanpa nge-push sekalipun. Dan sekarang di lap terakhir baru giliran dia nge-push. Nge-push satu posisi aja, syukur-syukur kalau gak dapet juga gak apa-apa ya. Di depan ada Max Verstappen, apakah kena overlap lagi kali ini? Hanya misalkan beberapa tikungan terakhir. Iya, berhasil di overlap. Hanya posisi 1, 2, 3 yang kena overlap, yang tidak kena overlap. Dan Mix over the line. Ah, gak ada suaranya. Ding didu dang didu ding didu dang didu dung didu dang didu dung didu dang didu dung. Ya, ini dia Mick Schumacher menjadi juara di seri kali ini. Gak ada obat ya. Udah gak paham lagi gue sama Mick Schumacher di mana pembalap yang satu ini mampu merajai seri Hungaroring. Sayangnya sekarang podiumnya gak ada Sebastian Vettel. Dan meskipun Leclerc kedua, tapi wajahnya tetap flat ya. Lihat wajahnya Leclerc, tidak bersemangat sama sekali. Unbelievable. Mick Schumacher lagi, Mick Schumacher lagi ya, kata si Leclerc, guys. Ya, udah bukan suatu hal yang mengejutkan lagi ya dengan nama Schumacher karena ya udah biasa menang ya dari dulu ya. Asep Swalowski ya guys, bareng-bareng selebrasinya, bareng podiumers gitu guys. Ini dia Stephen. Nah, ini banyak sekali Stephen di sini. Sangat perfect sekali buat Mick Schumacher padahal mesinnya rusak ya. Nanti kita akan betulkan mesin antara kedua pembalap. Syukur-syukur lah ya kalau misalkan baik lagi menjadi juara gitu ya. Jadi kita akan lihat. Sebenarnya agak sedih ya melihat Mick Schumacher harus DNF, cuman ya udahlah, mau gimana lagi, namanya bubur sudah menjadi ketan hitam ya. Dan dengan hasil ini jelas makin jauh ya. 252 dengan 185. Vettel 184 kegeser lagi sama George Russell, sementara Audi masih di P1 dengan 436. Thank you so much sekali lagi buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang, makin maju. Kita bakal ketemu lagi pasti di next video untuk updatean game F1 di Regasan Channel. Jadi pastikan kalian subscribe. Kita ketemu lagi next video. See you guys dan bye bye coy.